Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengungkapkan PDIP tidak menutup kemungkinan berkoalisi dengan parpol lain dalam menghadapi pemilu 2024. Puan mengaku ditunjuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menjajaki peluang koalisi ini. Ditemui di Jakarta Sabtu 25 Juni 2022, Puan menanggapi soal manuver parpol lain yang terlebih dahulu melakukan komunikasi politik dan berkoalisi jelang pemilu 2024. Puan memastikan PDIP segera berkomunikasi dengan parpol lain dalam waktu dekat. Kerjasama dengan semua partai kita akan jajaki, jadi jangan kemudian karena PDI Perjuangan belum ketemu sama ketua umum yang lain, kemudian dianggap nggak mau kerjasama. Toh waktu di istana kan Ibu Megawati udah ketemu dengan semua ketua umum partai kan, cuman belum sempat bersilaturahmi. Nanti saya juga sudah ditugaskan oleh Ibu Ketua Umum sebagai Ketua DPR akan bersilaturahmi dengan semua ketua umum. Manuver politik jelang pemilu 2024 sedang ramai dijalankan oleh sejumlah parpol. Saat ini sudah dua poros yang memastikan berkoalisi. Poros pertama ialah Golkar, P3, PAN, dan poros kedua PKB dan Gerindra. Sementara partai lainnya juga intens berkomunikasi satu sama lainnya. Hanya PDIP yang belum melakukan komunikasi politik dengan partai lain.